Pembangunan jalan tol di Indonesia saat ini kian diperluas untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan mobilitas. Bahkan, ada jalan tol yang mendapatkan julukan sebagai jalan tol terpanjang di atas air. Jalan tol di atas air pertama di Indonesia yakni berada di Pulau Dewata Bali yang dikenal dengan Jalan Tol Bali Mandara. Jalan Tol Bali Mandara yang dikelola oleh PT Jasa Marga Bali Tol TBK yang melintasi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung ini merupakan jalan tol pertama di Pulau Bali. Dikutip dari laman bpjt.p.hubungu.go.id, arti nama Mandara sendiri berasal dari singkatan maju, aman, damai dan sejahtera, dan mengusung konsep green, strong, dan beauty toll road. Dengan konsep tersebut, maka pengendara yang melintasi jalan tol atas air ini akan disajikan oleh panorama laut yang indah, serta pemandangan arsitektur dan ornamen budaya khas Bali. Diresmikan dan beroperasi sejak tahun 2013 lalu, Jalan Tol Bali Mandara memiliki panjang 12,7 km. Pembangunan jalan tol ini untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang selama ini terpusat di Bali Selatan, yang menghubungkan segitiga emas antara Ngurah Rai, Benoa, dan Nusa Dua. Jika melihat ke daftar jalan tol atas air terpanjang di dunia, tol Jalan Tol Bali Mandara ada di urutan kelima, setelah sebelumnya ada Jalan Tol Jiaosu Bay di China, Jalan Tol Lake Pontchartrain Causeway, Amerika Serikat, Jalan Tol Chesapeake Bay, Amerika Serikat, dan Jalan Tol Penang di Malaysia. Uniknya, jalan tol ini menjadi satu-satunya jalan tol di Indonesia yang memiliki jalur sepeda motor. Selain itu, dalam mendukung kelancaran dan keamanan berkendara, telah dipasang alat pengukur kecepatan angin di setiap gerbang tol. Jika kecepatan angin mencapai 40 km atau lebih, jalan tol ditutup sementara guna menghindari resiko kecelakaan.